Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Untuk cerita pagi Perak, hari ini saya kini berada di Iskandar Polo Club Tambun untuk kita lihat sendiri sesi latihan yang dijalankan oleh kelab ini bersama dengan kanak-kanak di kawasan ini. Difahamkan kelab ini menjalankan aktiviti latihan secara percuma buat kanak-kanak yang berminat dengan aktiviti berkuda. Dan untuk kita memperincikan dengan lebih lanjut mengenai perkara ini, bersama dengan saya ketika ini adalah Presiden Kelab Berkuda Perak, iaitu Encik Ramli Abu Hitam. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin Encik Ramli boleh kongsikan sedikit mengenai sesi latihan yang dijalankan oleh kelab ini. Sebenarnya sesi latihan di sini dia ada banyak fasa. Okey. Fasa pertamanya ialah ada peringkat beginners. Jadi Allah minta jalan. Jadi sesinya bermula pada pagi, ada sesi pagi, ada sesi petang dan setiap hari. Ya, setiap hari kecuali hari Isnin. Jadi hari Isnin kita tidak jalankan aktiviti kerana kuda rehat. Okey. Okey, difahamkan latihan ini dijalankan secara percuma untuk kanak-kanak. Mungkin cikgu boleh perincikan dari usia berapa kanak-kanak itu dipilih. Okey, sebenarnya kanak-kanak ni dia ada dua grup. Saya ada satu grup, ada grup elite. Grup elite ni ialah murid-murid yang berumur 7 tahun hingga ke 10 tahun yang saya terima. Ini saya khas untuk atlet berkuda untuk masa depan. Grup kedua ialah pelajar yang lepas sekolah menengah ke terbuka, kepada ibu bapa pun kita terbuka. Itu kena bayar lah. Yang percuma ialah grup elite. Yes, seramai sekarang ni seramai ada 53 orang yang berumur daripada 7 tahun hingga ke 10 tahun. Jadi mungkin apa sebenarnya harapan yang inisiatif untuk adakan kelas ni secara percuma kepada kanak-kanak, mungkin untuk menaikkan lagi semangat diorang ke bagaimana? Okey, sebenarnya kalau ikut biasalah memain kuda tak pun ada percuma. Jadi alhamdulillah dengan ihsan daripada menteri menteri besar kita, ya. Yeah, jadi kita dapat percuma. Dorong pertamanya ialah saya menganggap begini. Semua orang suka bersukan. Tetapi kalau kita memasuki sukan berkuda ni yang dinamakan sukan sunnah, jadi selain budak-budak kita semua mendapat manfaat dari segi latihan kita tu, kesihatan kita, tetapi dalam masa kita tak langsung kita dapat pahala. Contoh, ibu bapa yang mengizinkan mereka pergi dapat pahala, jurulatih yang mengajar dapat pahala, MB menteri besar kita yang kita sayang ni dapat pahala, yang sponsor kita SEDC dapat pahala, dan mungkin saya pun dapat pahala sikit, dan RTM pun dapat pahala kerana mempromote sukan ini. Jadi itu yang utama. Yang keduanya ialah kerana saya hendakkan sukan ini sebagai satu sukan amalan, ya. Ia kita amalkan semua masyarakat, terutamanya umat Islam, kerana ianya selain menyihatkan badan kita dapat sunnah. Ya. Okey, jadi untuk masa hadapan mungkin ada harapan cikgu untuk anak-anak muda atau lapisan-lapisan bakat yang sekarang ini macam mana? Okey, sebenarnya program ini dah lama buat, ya. Ini fasa kedua. Fasa pertamanya itu cerita lamalah di bawah kerajaan yang lama. Sebenarnya budak-budak kita bukan saja menunggang, tapi mereka juga akan dinilai dan diberi beberapa sijil. Sijil dia panggil ada apa ni, sijil management, stable management, host management, dan sijil-sijil ini akan boleh membantu mereka dalam kejayaan mereka. Ya, contohnya masuk UPM. Contohnya banyak ramai pelajar-pelajar saya telah masuk UPM dalam bahagian veterina kerana mereka ada sijil tentang menjaga kuda. Jadi, dan ada anak murid saya telah memenangi pingat emas dalam sukan C, ya, endurance. Dan ada murid saya ramai terutama Cina telah pergi ke Singapura menjadi jurulatih, dan gaji mereka Singapura ringgit yang banyak. Jadi itu di antara yang saya mengapa benda sebagai satu kejaya kepada murid-murid kita, pada masyarakat kita. Ya. Okey, baik, terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Jadi jadi saya kira itu saja perkembangan yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Kita terus saja kembali ke rakan setugas di Angkasa Puri.
Puri. Silakan.